Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di akun YouTube Alam Sehat. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan info tentang khasiat dan manfaatnya dari jamur Cordyceps militaris ya, yang mungkin dari teman-teman semua belum mengetahui manfaat dan khasiatnya untuk sakit apa saja. Di sini saya akan menjelaskan secara tuntas buat teman-teman semua ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum video ini saya lanjutkan, buat teman-teman semua yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, serta tombol loncengnya. Biar nanti ada video terbaru dari saya, andalah yang akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Oke, saya beri waktu beberapa saat dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya. Semoga dipanjangkan umurnya, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya ya. Amin, 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 ya robbal alamin. Jamur Cordyceps adalah salah satu jenis jamur yang memiliki segudang manfaat. Mungkin sebagian dari Anda belum pernah mendengar mengenai jamur ini ya. Namun, dalam pengobatan tradisional, jamur ini sudah lama digunakan. Salah satu jenis yang paling sering digunakan adalah Cordyceps militaris. Selain dikonsumsi secara langsung, Cordyceps diproses menjadi ekstrak dan dapat ditemukan pada suplemen kesehatan ya. Lalu apa saja manfaat yang terkandung di dalam jamur Cordyceps tersebut? Manfaat luar biasa dari jamur Cordyceps militaris yang perlu teman-teman ketahui yaitu umumnya Cordyceps militaris yang banyak digunakan oleh banyak orang karena memiliki harga yang relatif terjangkau, tetapi tetap dengan manfaat dan kualitas yang sama. Lebih lanjut berikut beberapa manfaat dari Cordyceps yang mungkin Anda butuh untuk menjaga kesehatan ya. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jamur Cordyceps militaris ini dapat membantu melindungi Anda dari penyakit yang berhubungan dengan sistem imun. Selain itu, jamur ini juga bermanfaat bagi sistem imun karena dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan penyakit serta seperti artritis ya. Penelitian lain juga menemukan Cordyceps militaris adalah bisa secara efektif meningkatkan mekanisme perlindungan tubuh dari serangan patogen atau sel yang terinfeksi virus atau bakteri. Yang kedua yaitu bisa bantu meningkatkan metabolisme saat beraktivitas. Cordyceps dapat meningkatkan produksi molekul adenosin trifosfat atau ATP dalam tubuh yang penting untuk menyalurkan energi ke seluruh otot. Apabila otot mendapatkan energi yang dibutuhkan ketika bekerja, ketahanan tubuh dapat meningkat selama Anda bergerak. Ketika produksi molekul ATP meningkat, tubuh lebih efektif dalam memanfaatkan oksigen, terutama ketika beraktivitas fisik, contohnya seperti saat berolahraga. Yang ketiga yaitu jamur Cordyceps militaris dapat digunakan untuk mengurangi reaksi peradangan. Karena dasar dari jamur Cordyceps militaris ini merupakan protein, penelitian menunjukkan ketika Cordyceps masuk ke dalam sel tubuh, protein-protein yang meningkatkan reaksi peradangan di tubuh akan menurun. Manfaat Cordyceps sebagai antioksidan, jamur ini dapat secara efektif mengobati penyakit yang berhubungan dengan imunitas.
Efek terapi dari jamur cordyceps juga dapat menekan penyakit autoimun dan alergi. Yang keempat yaitu bisa menurunkan resiko penyakit pada saluran pernapasan. Ekstrak dari cordyceps militaris dan salah satu kandungannya yaitu cordycepin dapat meningkatkan dehidrasi sekaligus melancarkan pembersihan lendir pada permukaan saluran pernapasan. Hal ini lalu dapat berpengaruh pada pencegahan berbagai penyakit pada saluran pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis ya, atau menyebabkan pengidap sulit bernapas. Selain itu, jamur satu ini dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis sel kanker, termasuk salah satunya adalah kanker paru-paru. Mungkin belum banyak orang yang mempertimbangkan jamur ini sebagai suplemen untuk membantu mendukung kesehatan. Namun, dengan manfaat yang disediakan oleh jamur cordyceps, suplemen yang mengandung ekstrak jamur ini seharusnya masuk ke dalam salah satu pilihan suplemen sebagai sumber antioksidan. Selain itu, jamur ini dapat membantu meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh, serta melindungi terjadinya gangguan kesehatan pada saluran pernapasan seperti penyakit paru-paru. Jamur cordyceps militaris dapat menjadikan alternatif pengobatan atau perawatan kesehatan herbal yang aman. Ya, demikianlah info yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman semua ya. Silahkan di-share ke sosial media yang teman-teman semua miliki. Biar apa yang teman-teman ketahui hari ini, teman-teman di sosial media Anda semua juga mengetahuinya ya. Salam sehat dari alam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.